Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di channel Tama Motor. Oke, di sini Tama Motor kedatangan motor Honda Win ya, si pejantan tangguh. Oke, sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, di sini motor mempunyai keluhan ya, keluhannya kayak kurang normal gitu motornya. Kurang normal. Oke, sebelum kita bongkar ya, kita perlihatkan dulu masalahnya seperti apa. Ya, itu seperti itu ya. Oke ya, seperti itu penyakit motornya ya, tidak stabil. Oke, kita langsung perbaiki saja. Kita langsung cek dari karburatornya ya. Oke ya teman-teman, udah kelihatan ini penyakitnya ya, satu udah ketemu. Di sini karetnya ini udah habis, terus nggak ada piper, itu kan udah otomatis dia bermasalah ya pada motornya, dia tekor. Oke, kita coba ganti karet ini ya, nanti kita ganti karet ini, kita bongkar dulu karburatornya. Oke, ini oringnya udah saya ganti yang baru ini. Sekarang tinggal kita pasang, kita lihat reaksinya ya. Hmm? Ya bisa.
Oke, motor sudah jadi ya. Sekarang tinggal kita tes.